Halo semuanya, jumpa lagi di channel Rafka. Di episode kali ini kita akan membahas 5 fakta unik seputar Aquascape. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi sekitar fakta-fakta unik lainnya. Berikut adalah fakta unik tentang Aquascape yang banyak belum kita ketahui. Yang pertama, seni hidup di dalam akuarium. Aquascape bukan sekedar menghias akuarium dengan tanaman dan ikan, tapi juga menciptakan sebuah ekosistem hidup. Setiap elemen tanaman, ikan, batu, kayu harus diatur dengan seimbang, seperti merancang taman di dalam air. Kedua, berakar dari seni bonsai. Banyak teknik aquascape terinspirasi dari seni bonsai. Misalnya, konsep penataan tanaman dan kayu untuk membuat kesan pohon mini atau yang terlihat alami di dalam akuarium. Aquascape sering menggunakan tanaman berukuran kecil untuk meniru pohon besar, menciptakan efek-efek skala. Ketiga, beberapa tanaman bisa hidup tanpa CO2. Banyak yang mengira semua tanaman aquascape butuh CO2 tambahan, tetapi tidak semua. Tanaman seperti Anubias dan Java Fern tumbuh cukup baik tanpa injeksi CO2, menjadikan pilihan populer bagi pemula. Keempat, tidak selalu butuh ikan. Aquascape tidak selalu membutuhkan ikan. Ada gaya aquascape yang sepenuhnya fokus pada tanaman dan dekorasi tanpa hewan, ini sering disebut dead stay, yang menonjolkan warna bentuk tanaman bervariasi. Kelima, bergaya dunia tersendiri. Menatap aquascape yang indah dan alami dipercaya memberikan efek relaksasi dan mengurangi stres. Di beberapa tempat aquascape bahkan digunakan dalam terapi untuk menenangkan pikiran. Demikian 5 fakta unik seputar aquascape, ditunggu episode selanjutnya seputar fakta-fakta unik lainnya. Terima kasih.